Apa hukum kalau tengah semayang Zuhur sampai rakaat kedua orang azan asar? Perlu semayang semula ke atau teruskan semayang atau macam mana? Bagus. Benda ni kadang-kadang berlaku pada diri kita. Dia tanya, kalau kita tengah semayang Zuhur, lepas tu orang bangsa. Gua ni cerita. Nah, bagus ni. Sebab banyak berlaku kesalahan. Dan kesalahan ini berpunca daripada tidak ada pengetahuan. Nah, dan bila kita nak jadikan tak ada pengetahuan sebagai alasan, tak boleh. Melainkan kita baru masuk Islam atau duduk pada negara atau negeri yang tidak ada majlis ilmu. Lepas tu kita akan jumpa perkataan-perkataan ulama', nah, ada jahil yang dimaafkan. Nah, maknanya dia jahil, dia tersalah dalam melakukan ibadah. Tapi dimaafkan. Dua sebab. Yang pertama, baru masuk Islam. Walaupun duduk dalam negeri ramai alim ulama', tapi dia baru masuk Islam. Maka keuzuran. Diterima uzurnya. Maksudnya dimaafkan. Satu lagi dimaafkan, dia dah lama masuk Islam tapi dia duduk pada negeri yang tak ada orang ngajar negeri dia. Neh, tak ada orang ngajar. Susah dia nak berhijrah, dia tak mampu. Neh, maka banyak salah dalam melakukan ibadah. Neh, tajwidnya baca salah dan sebagainya, semayang pun tak betul, dimaafkan. Tapi kalau kita ni yang memang dah lama Islam, kemudian duduk pada negeri yang ramainya orang ngajar pagi petang, tak? Tiba-tiba ada benda yang kita tak faham, maka kalau benda itu benda yang bukan yang rumit, maka tak dimaafkan. Antaranya ialah perkara tentang semayang, berhenti semayang. Nah, dia ada hukum berhenti semayang. Bila kita lakukan satu-satu amalan, di sisi agama lah, amal ibadah, dia ada kena faham satu benda. Yang pertama, kalau benda yang wajib, tak boleh berhenti. Benda wajib tak boleh berhenti. Solat wajib haram berhenti. Lagi tak salam haram berhenti. Solat wajib tak boleh berhenti. Puasa wajib tak boleh berhenti tengah hari. Puasa qadha kan wajib, qadha Ramadan. Faham? Dia pun puasa. Lepas tu sengaja nak buka tengah hari. Faham? Tak boleh. Kerana puasa tu wajib. Ada pun yang sunat, maka tidak haram kita berhenti separuh jalan. Melainkan dua amalan saja sunat, wajib habis. Waktu utuh dia bertanya, kita dapat pengetahuan. Contoh, benda yang sunat. Kita semayang sunat. Allahu Akbar, semayang duha. Baru serakaat, berhenti. Sebab apa? Lapa perut, makan nasi dulu. Waktu mula semayang duha lagi, makruh, dia kata ulama. Tidak berdosa. Makruh saja. Kita duduk nak baca Yasin. Pasal memang niat nak baca Yasin. Baru dua ayat, berhenti dua. Jawab, kenapa? Minum air, dagu kat game. Mula karang kumpulung malam pulak. Mula. Ha? Makruh kita berhenti baca Yasin. Tidak haram. Kerana baca Yasin itu sunat. Ne? Ha. Maka balik kita kepada soalan. Tengah semayang Zuhur, orang bangsa. Dia semayang Zuhur, dia tidur tadi. Dia tidur, kejut-kejut, kupak. Tak semayang Zuhur. Dia pun mandi, hunggar mandi, ambil uduk semua. Allahu Akbar, semayang Zuhur. Faham? 3 minit semayang Zuhur. Rakaat yang ketiga, orang bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukumnya, haram berhenti. Ha, terjawab dah lah. Haram berhenti. Jadi, apa jawapannya? Wajib teruskan. Jangan berhenti. Tak boleh berhenti. Kerana ramai orang berhenti. Nak, ini tengah semayang. Wallahu akbar. Astagfirullah. Dia buat dosa orang dia. Hukumnya haram. Kata ulama dosa. Dan ulama berkhilaf. Dosa besar, dosa kecil. Kepandapan yang kuat, dosa besar. Mesti mayang sengaja. Nampak? Nampak tu kena ngaji. Ngaji sama kalau boleh. Nak? Ha. Lain ni antara terawih dengan terawih tu kau celah lagi tazkirah. Nak? Nak ui pengetahuan ni. Nah. Ha. Nah, jangan berhenti. Mocik-mocik tu kadang-kadang jual lah kapung. Nah, jual kedai kucik lah kapung. Ha? Kan budak-budak kecil aja mari kedai. Ya Allah. Nak beli. Oh, mari nak beli. Masa aku nak semayang, mari nak beli. Ha, dia pergi berhenti. Dosa. Lepas dia tak ngaji tua dah. Dia zaman muda main papai. Joget batang beratai, bertubuk.
tua dak dengar pula, haram ke tak haram, berdosa. Jangan berhenti. Cuma ulama pesan kalau mu sempat serakaat sekurang-kurangnya baru masuk asar, maka zuhur tu dikira tunai. Tapi mudah-mudahan habis serakaat, orang bangsa, zuhur itu dikira qadha. Itu saja. Berhenti, tak ada ulama suruh berhenti. Faham? Jadi lain kali jangan berhenti. Nah, teruskan solat. Apa benda dua amalan sunat yang tak boleh berhenti? Tadi ada dekat barak, haji dan umrah. Hak lain kalau benda sunat, sunat kita boleh selesai, makruh berhenti. Okey. Tapi kalau haji dan umrah, haram berhenti. Walaupun haji sunat, umrah sunat, wajib selesai, siapa bercukup. Nampak? Thank you.